Halo teman-teman semua, sekarang aku lagi di... Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini. Sekarang aku lagi ada di Kembang Langit, salah satu objek wisata di dekat-dekat Pekalongan. Ini ada di Batang. Di video kali ini aku bakalan nge-review mikrofon Smo. Kalau kalian mau beli ini tersedia di Instagram @laikulstore. Kalian bisa cek description di bawah. Jadi mix mul ini kabelnya lumayan panjang. Dia juga udah ada headsetnya guys. Ini bisa langsung kalian colokin ke HP. Tapi aku udah nyoba buat langsung colokin ke HP yang buat ngerekam. By the way, ini sekarang aku lagi ngerekam pakai HP Xiaomi 4X 2017, Xiaomi 4X Prime 2017. X. Ini aku pakai tripod kecil gini. Ini juga tersedia di Instagram @laikul_store. Cek description di bawah. Mic ini nggak bisa langsung dicolokin ke HP buat aplikasi kamera. Tapi kalian bisa colokin mic ini ke HP dan ngerekam via perekam suara. Jadi kalian butuh dua HP buat yang bikin video. Yang satunya, HP yang satunya buat video, HP ini buat rekam video, dan HP satu lagi buat merekam suara gitu ya. Nanti disinkronkan di pas waktu kalian ngedit video. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka aplikasi perekam suara. Kemudian colokin mikrofonnya. Ini kita bisa lipat aja headsetnya ya. Kayak gini. Ini kalian bisa taliin ini aja. Dan pakai mikrofonnya kayak gini, kemudian tinggal rekam. Dan kalian sinkronkan dengan cara bikin suara tepukan atau apapun. Sekarang kalian sedang dengar suara dari mikrofon ini. Jadi ini mikrofon ini cocok banget buat kalian pakai misalnya bikin video prank, bikin video interview, atau bikin video apapun. Ini sejauh apapun kalian berada, kalian bakalan bisa dapat audio yang crystal clear. Jadi kalau kita perbandingkan, ini adalah suara dari mikrofon dan ini adalah suara dari headphone. Ini jaraknya sekitar mungkin ada 5 meter kali. Ini aku coba menjauh lagi. Jadi ini cocok banget dipakai buat prank-prank gitu. Ini aku udah jauh banget, sekitar 10-15 meter dari handphone. Dan kita masih bisa dapetin suara yang crystal clear. Mikrofon ini harganya murah. Kalian bisa kantongin HP-nya ke saku kalian dan pakai mikrofonnya kayak gini. Kalian bisa buat pakai interview orang ataupun bikin prank atau bikin video apapun yang semisal kalian ngobrol kayak gini, mungkin nge-review handphone atau nge-review apa gitu bisa juga. Cuma kalian ya, kelemahannya kalau pakai mikrofon ini kalian harus pegang mikrofonnya karena ini nggak ada mountingnya dan nggak ada stand gitu ya. Dan dengan mix kecil ini kalian bakal merubah kualitas video kalian jadi lebih bagus lagi. Dan kalau kalian mau tanya gimana cara ngeditnya supaya kalian bisa merekam suara dari alat yang terpisah, jadi dari handphone ya, kalian merekam suara di HP dan rekam video pakai smartphone. Jadi kalian cukup punya dua HP. Kalau kalian mau tahu cara ngeditnya,
Begini caranya. Setelah kalian selesai syuting, kalian pindahkan file video dan file suaranya ke dalam satu folder yang sama. Lalu kalian masukin dua file ini ke aplikasi editor video. Di sini aku pakai Adobe Premiere Pro. Jadi ini kita masukin dua file ini ke aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, udah masuk nih. Kita minimize dulu ini ya. Terus kita masukin, kita tarik videonya ke dalam timeline. Kalau tampilan kalian belum seperti ini, kalian bisa klik Window, Workspace, dan Editing, atau Alt Shift 5. Jadi kita tarik videonya ke dalam timeline ya. Klik, tarik ke sini. Ini udah masuk. Kemudian kita tarik suaranya ke dalam timeline juga. Taruh di bawah, kalau suara tuh di bawah. Kalau video di atas. Nah, kita cari sinkronasi poinnya. Di sini aku pakai sinkronasi poin dengan cara tepuk tangan. Jadi kita cari di mana aku tepuk tangan. Kalau kalian kesulitan ini terlalu besar, kalian bisa kecilkan atau besarkan biar lebih fokus gitu ya. Kita cari di mana aku tepuk tangan. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini adalah suara tepuk tangan. Nah, itu. Itu adalah di videonya. Sekarang kita cari di audionya. Kita coba cari di mana ada suara tepukan seperti itu. Ini kalian bisa mute dulu videonya. Ini ya, di mute dulu. Kita coba dengarkan yang ini. Nah, itu suaranya. Kita tinggal sejajarkan dengan ini. Kita nyalain lagi mute-nya biar nyala semua. Kita besarkan lagi. Besarkan. Kemudian kita sejajarkan ini. Nah, ini kan kecepatan. Nah, di sini nih. Dia udah sejajar. Kalau kita coba play, kita coba gedein dulu ya. Kalau kita play. Nah, suaranya udah sama tuh. Kita tinggal mute aja suara yang dari video dan kita nyalain suara yang dari mikrofon ya, mikrofon eksternal. Sekarang kalian sedang dengar suara dari mikrofon ini. Nah, kayak gitu. Jadi cuma gitu doang, gampang banget kan cara ngedit suara yang terekam terpisah seperti ini. Kalau kalian yang mau nanyain tutorial gimana caranya kalau ngedit di HP, mungkin aku nanti bakalan bikinin tutorialnya. Kalian coba cek aja di sebelah sini. Ini juga bisa kalian pakai buat ngevlog kayak gini. Pakai tongsis, kemudian jalan gini, cuman agak sedikit awkward sih kalau pegang mikrofon gini. Ini cocoknya kalau kalian mau interview orang. Misalnya kalian mau bikin prank atau bikin apa gitu yang masih oke buat megang mikrofonnya. Jadi mau sejauh apapun kalian berada dari kamera, kalian selalu punya suara yang super jelas dengan pakai mikrofon ini. Oh ya, aku juga ada, ini kan yang ada headsetnya nih. Aku juga ada mic kayak gini yang gak ada headsetnya. Jadi modelnya kayak gini. Yang nggak ada headsetnya seperti ini. Jadi ini langsung di sini ada colokan buat headset gitu ya. Kalian bisa nyolokin headset di sini dan super simple. Nah, kita coba sekarang perbandingkan suara antara pakai mikrofon ini dan suara dari HP. Ini adalah suara yang kalian dengar dari mikrofon ini. Dan ini adalah suara yang kalian dengar dari HP ini. Jadi kalian bisa perbedakan, kalian bisa bandingkan antara suara dari HP dan suara dari mikrofon ini. Ini adalah suara dari HP dan ini adalah suara dari mikrofon. Perbedaannya cukup signifikan banget. Di situ ada orang lagi mainan ATV. Mungkin kalian bisa dengar dari HP ini, cuman kalau yang ini lebih bagus mungkin suaranya ya. Ya udah, kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga video yang bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih buat 1000 subscriber. Terima kasih banyak kalian udah ngedukung aku, ngedukung channel ini. Kedepannya aku bakalan bikin banyak tutorial dan cover-cover lagu gitu. Kalau kalian mau request atau mau tanya sesuatu, silahkan aja komentar di bawah. Nanti aku bakalan bikin video Q&A. Kalau pertanyaannya banyak, kasih aja hashtag tanya Laikul. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Laikul Fariz out. Thank you. Sudah. Gelayang.
Semua kembali lagi dengan Laikul Fahri di sini. Di video kali ini aku bakalan coba nyokotnya betulin ngomong di sini nanti. By the way, sekarang aku ngerekam pakai HP Xiaomi. Apa sih kira namanya? Matex. Matex Prime Pro. Suara yang crystal clear. Apa-apa, Dep? Ano iklan nih, sorry. Oh, ini kayak ngerekam.